Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, sekarang kita bakal mainin Black Desert. Aku juga belum pernah main sih. Waktu itu gue main di mana tuh, di PC. Nah, itu gue main di mana tuh? Itu bisa main login, kalian bisa login akun. Oke, yang paling bawah tuh bukan akun YouTube guys, cuma ada 4 akun sih. Gue bakal masuk ke Google. Aku pakai akun Google aja sih. Oke, kita centang aja semuanya. Oke, setuju. Kita bakal pakai nama gua aja kali ya. Oke, ini bisa deh. Oke, kita mulai aja. Ada server ya juga loh. Oke, okay, justru gue mainnya pakai apa? Gue mainnya di saya ya, biar nggak nge-lag sih. Gue nggak tahu gue pakai apa. Sharing dia aja. Kok nggak bisa sih? Dibatasi untuk petualangan baru, dah. Terus gue masuk server mana? Ini kok bisa masuk sih? Oh, kalian boleh masuk server ini tanggal 11 guys. Kalian bisa baca sendiri kan, open 11 Desember 2019. Oh astaga, jadi kalian boleh masuk server ini, boleh main game ini tanggal 11 guys. Astaga, ini baru tanggal berapa ini, tanggal 10 ya. Aduh, tapi gue udah banget sih, soalnya waktu itu kan game nya gue baru banget. Padahal ini game baru download loh guys. Gue tadi seneng banget pengen main, tapi ya udahlah ya, nggak bisa. Terus juga gue udah main di PC sih, lumayan banget sih grafiknya, gue seneng banget gitu. Apalagi ini masuk mobile, gue seneng banget, gue pengen main, tapi malah nggak bisa. Ya udahlah, jadi paling gue tanggal 11 baru main sih, cobain game ini. Nah, mungkin gamenya asik ya, gue bakal main sih, gue lanjutin. Gue juga bisa level item-itemnya di PC juga. Gue cuma main sampai level berapa sih ya, gue tuh dulu tuh pakainya assassin gitu, gue nggak tahu, gue cuma asal main doang, cuma bentar gitu, cuma 2 jam main. Soalnya gue juga malas kalau main game RPG kayak gini kalau nggak ada temennya gitu, kecuali game offline gitu. Oke lah, kita udahin dulu deh videonya. Oke, terima kasih teman-teman udah like video saya. Nanti kita lanjut di Black Desert Online berikutnya ya. Sampai jumpa, bye-bye.